Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semalam saya dapat panggilan telefon daripada isteri memberitahu saya yang anak kami Elsa kena demam campak. So saya ambil cuti emergency untuk pulang ke Sarawak nak jaga Elsa lah untuk seminggu di sana. So sekarang ni saya dah melepasi pemeriksaan keselamatan tadi dan saya sedang menuju ke pintu A7 untuk berlepas ke Sarawak. So saya mungkin tak dapat nak buat video beberapa projek yang saya dah rancang lah untuk buat dalam minggu ni. Saya akan pun ke minggu yang seterusnya insyaAllah, dan saya mohon siapa yang tengok video ni yang ikut channel saya doakan semoga anak saya cepat sembuh lah. A7 mana ni, saya dah lama tak datang ke KLIA ni. Biasanya saya ambil flight AirAsia, jadi saya akan guna KLIA dulu lah. Tapi sebab ni hal emergency, MAS flight saya pukul 8:30 pagi nanti. Saya jangka tiba di Bintulu pukul 10:30 lah. Isteri saya terpaksa bekerja hari ini, jadi dia bagi tahu saya dia akan tinggalkan Elsa dan Fahri di rumah jiran kami sehingga saya sampai Bintulu lah. Elsa berjangkit mungkin daripada isteri saya. So isteri saya demam campak waktu awal tahun, dan seminggu selepas isteri saya sembuh baru Elsa kena. So semalam lah kena tu. Jadi saya berharap saya dapat jaga Elsa dengan baik. Saya risau juga mungkin Fahri akan kena jangkitan lepas ni. Alamak, saya dah tak sure dah kat mana nak pergi ni. Saya kena pergi ke A. Okey. A7. Kat sini ada pintu. Okey, saya nampak dah kat mana pintu A dia. Sini. Semalam saya percaya nak datang awal. Maksudnya nak tidur di KLIA tu, dan saya terfikir kalau di KLIA tu banyak tempat yang kita boleh tidur. Di KLIA saya rasa tak seperti di KLIA 2 dan kalau ikutkan outlet banyak di KLIA 2 lah. Outlet makanan, kedai-kedai, dan di KLIA ni kurang sikit lah. Tapi pagi ni saya naik Grab daripada pejabat. Dari rumah saya pergi office dulu, tinggalkan kereta saya di office, and then saya naik Grab sampai di KLIA tadi. Di baca pemandu Grab kata hari ni traffic ke KLIA agak sibuk, ramai orang nak fly. Okay, so saya dah ada ni. Okay, ni dah A2, saya perlu ke A7, tak jauh dah sebenarnya. Okay, projek yang saya kata saya nak buat sepatutnya untuk minggu ni, sebenarnya projek tu bersama dengan rakan-rakan di pejabat saya. Saya nak buat video tentang kerja yang berasal dari Indonesia yang bekerja di Malaysia. Saya plan dengan beberapa orang lah yang bekerja di dalam pelbagai bidang lah. Ada yang bekerja di pejabat. Yang saya kenal di pejabat, yang saya kenal di di Facebook, dan rakan-rakan dari Indonesia.
saya cuma nak buat video balas lah untuk YouTubers dari Indonesia yang banyak buat video tentang Malaysia. Jadi apa salahnya saya buat video tentang Indonesia pula? Kita nak bina keakraban antara dua negara. Sebenarnya apa lagi saya cakap, tak apalah, saya dah nak sampai ke A7 rasanya, tak jauh dah. Dah lama juga tak naik MAS, perut lapar. Tapi saya fikir balik, MAS ada sediakan makanan, tapi tak perlulah saya bersarapan dulu. Saya masih ada lebih kurang 20 minit lagi sebelum boarding. So tak apalah, kan? Boleh tunggulah, boleh sabar sekejap. Kita makan dalam flight nanti. Okay, nanti saya nak cari saya punya boarding pass sekejap. So kita continue sekejap. Okay, alhamdulillah sampailah dekat A7. Lagi 3 minit sebelum boarding. Pelik juga. Masa saya dalam Grab tadi, driver Grab kata ramai. Memang betul pun, masa saya, dia nak drop saya dekat departure door tadi pun, memang nampak kereta pun penuh. Tapi bila saya sampai di gate A7, tak ramai lah. Mungkin tak ramai yang nak ke bin dulu. Berbeza kalau saya di KL A2. Kalau flight ke Bintulu tu jarang tak penuh lah, memang ramai. Mungkin sebab perbezaan harga tiket MAS dengan AirAsia. Jadi local lebih suka memilih AirAsia. Secara keseluruhan pada saya, servis kedua-dua airline ni okey je. Beza pada harga. Yang saya rasa ketara pada saya, kemudahan di airport. Dua-dua bagus, tapi kalau di KL A2, kita rasa macam di shopping mall pun ada. Macam-macam ada lah. Nak makan ke, nak shopping baju-baju, kasut, nak beli mainan untuk anak-anak ke, hadiah ke, anything ada. Tapi kalau di KL A2 tak macam tu lah. Beza sikit lah. Dulu kan, saya selalunya jarang guna toilet dalam kapal terbang. Saya lebih suka guna toilet di lapangan terbang, dan tak perlu nak beratur, nak berebut, lebih senang. Tapi sekejap lagi lah, masih ada masa. Itulah, saya cuma sekarang ni saya tengah risaukan anak-anak saya lah. Saya risaukan Elsa sebab dia dah demam campak. Saya risaukan Fahri, saya takut dia pula berjangkit. Nanti saya akan buat research sikit lah macam mana nak elakkan jangkitan. Sebab sebelum ni, bila isteri saya kena demam campak, kami bawa anak-anak pergi ke klinik. Dapatkan nasihat daripada doktor. Daripada doktor kata tak perlu vaksinkan anak saya. Nasihat perubatan kan, cuma nak tahu apa kaedah untuk kawal jangkitan tu lah. Dan sekarang ni, untuk minggu ni saya akan jaga anak-anak, dan kami plan untuk minggu depan mungkin minta tolong mertua lah jaga selama seminggu. Sebab pihak sekolah anak saya bagi tahu, dia minta kuarantin anak saya daripada sekolah, jangan hantar ke sekolah selama 2 minggu untuk elakkan jangkitan pada pelajar-pelajar lain. Okey, saya itu pesawat saya nanti. Kalau tak silap lah. So, apa? Macam inilah suasana. Bukan, tadi tu A9. Saya dekat A9 sesekan nak cakap dekat A7. A7. Sebab ada orang kan. Kita nak buat video pagi-pagi, kan orang tengah pelik pula. So, sajalah berjalan-jalan sekejap. Kalau tengok ni A9,
kosong. A10 kosong. Tak ada orang yang tengok. Kalau di KLIA 2 tu setiap gate penuh. Ada je flight. Tapi ialah bezalah dengan airport yang sini. Kan MAS dengan Asia kegerapan penerbangan ni pun berbeza. Walaupun jadual dia dekat-dekat. Kalau ikutkan boleh je beli tiket untuk fly daripada KLIA 2 menggunakan AirAsia, tapi flight AirAsia tak selesai pukul 9 lebih. So MAS awal sejam, so saya ambil MAS lah. Okay lah, saya pergi washroom jap. Okay, dah pakai jaket, dah keluarkan headphone. Terima kasih kerana menonton channel saya. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.